Untuk peralatan semua ada di sini apa gimana ini, Om? Sudah di sini semua. Sudah di sini semua. Oke. Terus markas yang di selatan itu sudah agak ditempatin apa gimana? Sudah ada. Sudah ada. Kontrak. Di sana. Iya. Di sini alhamdulillah kita punya sendiri. Oh, yang di sini punya sendiri. Oke. Jadi berpindah ke sini sudah, Lur. Berpindah selamanya. This is Proton Music featuring Ituan Production present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, lokasi kali ini saya berada di markasnya Protons Audio Jember. Jadi markasnya kali ini baru, Lur. Berpindah lokasi untuk markasnya Protons Audio Jember. Berpindah di lokasi beralamat Desa apa, Mas? Desa, Mas? Desa Ampu. Duku Mencek Sukurambi ini lokasi markasnya yang terbaru, Lur. Jadi berpindah lokasi sekarang markasnya Proton Audio. Kalau kemarin di Ajung Jember agak sedikit ke utara, sekarang untuk markasnya Proton. Jadi kita grebek ini seperti apa markasnya Proton Audio yang terbaru, Lur. Jadi rumahnya juga masih baru. Dan seperti ini rumah sama markasnya Proton, Lur. Yang baru kali ini. Juga ada Mas Tono di sini sedang ngecek ulang box subwoofer ini. Dan saya juga bersama tim kreator Jember, Lur. Ada Mas Faat, ada Mas Uup, ada Mas Rian. Jadi markasnya sekarang berpindah lokasi. Markasnya Proton Audio di daerah Duku Mencek, Lur. Juga dekat sama markasnya Wafi Audio Jember, SPL Jember. Lebih ke selatan kalau markasnya Proton, Lur. Oke, kita sepil-sepil di sini yang terbaru peralatan dari Proton, Lur. Di sebelah sini ada speaker, ada lavoce ini. Jadi speaker untuk Proton Audio pakai lavoce. Di sini juga ada peralatan beam, tepat beam, harkes beam. Ada kabel, ada di sini.
dan medal legendnya juga ada di sini yang 8 in lur. Entah untuk peralatan lainnya sudah berada di sini semua bagaimana, apa masih tetap di markas sebelumnya. Dan yang terbaru ini dari Proton, kara berapa ini, garapane Mas 3D. Jadi yang terbaru dari Proton ini lur, 10 in Lavos ini. Kalau gak salah ini per boxnya 11 juta katanya lur. Per boxnya. Udah 1 2 3 4 ada 8 box. Dan di sini ada subwoofer. Speaker udah dicopot semua. Besar kemungkinan mau dicet ulang lur. Dianyari semua. Full garapane 3D Bondowoso. F1 Gen 2 ini. Oke, kita masuk di sebelah sini, kita intip-intip. Ada kru di sini, tempat nginep. Dan di sebelah sini ada power. Powernya Proton ada di sebelah sini, lur. Ada DB audio, kemudian RDW FA 20.000. Kemudian ada DB audio di sebelah sini. Atasnya FA 16.000. Ini juga DW, DW. Selecting, harga selecting ada di sini lur. Juga untuk midland, ini midland yang warna merah yang ada di sini juga. Ini juga ada power di sebelah sini. Full RDW untuk power. Oke, kita ke depan sini. Untuk peralatan semua ada di sini apa gimana ini, Om? Sudah di sini semua. Oke, oke. Terus markas yang di selatan itu sudah agak ditempatin apa gimana? Sudah ada. Kontrak. Di sana? Iya. Di sini alhamdulillah kita punya sendiri. Oh, yang di sini punya sendiri. Oke, oke. Jadi berpindah ke sini sudah, Lur. Berpindah selamanya. Terus info ke Sumber Sewu, Proton gimana, Om, ini, Om? Masih persiapan. Oh, persiapan. Berarti keluar ke Sumber Sewu. Insyaallah. Insyaallah. Cuman di luar Sumber Sewu Kemendung. Oh, daerah Kemendung. Ini lagi kerja di Kemendung sama teman-teman. Jadi boxnya yang kemarin dicat ulang, Lur. Karena persiapan untuk Sumber Sewu katanya. Nanti akan cek sound apa gimana, Om? Cek sound masih nunggu medal. Medal masih proses bagian dari Resi 8. Nunggu medal katanya kalau cek sound. Ke barat enggak keluar lagi, Bu. Terputus. Iya, tetap. Iya. Ya apa rasanya? Beda enggak diputus sama Sumber Sewu? Ya masing-masing tempat kan ada sensasinya sendiri. Selainnya ya, asalkan berjalan dengan lancar, enak semua. Kan iya, ini lancar, enak. Lancar ya.
Jadi yang nyewa ini di luar Sumber Sewu. Di luar Sumber Sewu sama Kemendung. Sudah deal. Kalau deal ya insya Allah sudah lah karena sudah DP. Sudah DP. Ternyata sudah DP, Lur. Info ini fiksion kapan kira-kira? Insya Allah paling pertengahan puasa, pertengahan mendekati akhir lah. Nunggu bobnya masih dalam proses. Di 3D, bob middle-nya itu rencana full pakai yang karai. Pakai yang ini, nunggu ini. Belum ketemu masih tempatnya yang enak. Jadi ini saya penasaran, bobnya kok di warna hitam lagi gak di warna? Ya gak ada deh, biar ada seringan. Jadi kalau kepingin merah tinggal merah lagi, kepingin rusak. Nah itu, lain arah juga belum di scan itu rencana mau dikirnya. Tinggal lihat, nah gila. Terbuka kejutan ya, di dalam itu apa enggak ya, waktunya kan kita lihat. Oh sih, soalnya nanti ada 24 pop salon yang perlu disiapkan untuk ke timur dan ke barat. Terima kasih, Om. Jadi seperti ini markasnya Proton Audio yang terbaru di daerah Dukomencik, Lur, Sukorambi. Jadi untuk peralatan yang di sebelah sana sudah berada di sini semua katanya Mas Tono. Jadi untuk alamat lengkap ini Dukomencik, Lur, desanya. Kita intip di belakang ini. Genset 100 ada di sini. Jadi peralatan juga sudah ada di sini semua, Lur. Dan di belakang juga masih luas, ada lahan kosong, Lur, di sini. Jadi ada tamu bisa ke kamar mandi di sini seperti itu, Lur. Jadi di belakang halamannya masih luas di sini. Ada perengan, Lur. Jadi kondisinya di belakang adem, Lur. Belakangnya rumahnya Mas Tono ini. Banyak pohon-pohon bambu. Besar kemungkinan nantinya ini di tembok, Lur. Kalau untuk sekarang masih di pagar pering. Hanya kan dari dulu ini memang dia hanya foto. Nanti tetap lah kita enggak keluarkan. Kita kurangi karena nantinya itu ada 18 box. Jadi monggo yang mau datang ke markasnya gak usah jauh-jauh yang dari Jember Utara, Lur. Karena lokasi markasnya sekarang lebih menengah di daerah Jember, di daerah Dukomencik, Sukorambi, Lur. Ya dekat sama markasnya Wafi Audio. Ya Mas, kan markasnya Wafi kan sebelah sini ya, Mas. Ini buntut, Mas. Ya dekat sama markasnya Wafi, Lur, ini. Dan di sebelah sini markasnya Mahkota. Jadi sound Jember sekarang untuk warna ini masih tetap pakai RGB semua. Lebih apa dekat-dekat semua, Lur. Seperti itu. Jadi konten grebek markas ini tak tutup dulu, Lur. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang terbaru dari markas nanti tak sempatkan ke markas lagi seperti itu. Jadi kurang lebihnya saya minta maaf, Dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.